Selebgram sekaligus makeup artis MUA asal Lampung, Anastasia Nur Widyastuti, menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga KDRT oleh suaminya Aditya Prayogi di Jalan Mata Intan, Tanjung Karang Barat, Rabu 2 Oktober 2024. Peristiwa itu terjadi saat Anastasia datang menemui sang putra yang tengah diasuh oleh Aditya. Diketahui, status pernikahan korban dan pelaku sedang dalam proses perceraian. Lebih dari 5 video diunggah di Instagram yang menayangkan sejumlah kekerasan yang dilakukan Aditya. Salah satu video memperlihatkan Anastasia dijambak hingga dicekik saat memeluk putranya. Selebgram tersebut melaporkan peristiwa yang ia alami ke Polresta Bandar Lampung. Saat ini, pelaku AP telah ditetapkan sebagai tersangka usai diperiksa penyidik Polresta Bandar Lampung, Jumat 4 Oktober 2024. Kapolresta Bandar Lampung, Komisaris Besar Kombes Abdul Waras menyatakan bahwa status pelaku dinaikkan menjadi tersangka setelah dua alat bukti berhasil ditemukan. Hasil penyelidikan mengungkap modus KDRT yang dilakukan AP yaitu pemukulan dan perampasan anak. Sementara itu, anak korban yang berada saat penganiayaan terjadi sudah dibawa oleh keluarga korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.